tekan Lawang Sewu, guys. Lawang Sewu. Gak usah mlebu wis tahu. Vlognya ya wis enek. Es tehnya satu, es batu satu, air mineral. Wow, guys, ini dia, guys. Nek ning kene iki yo aku senengku sotone kene. Lek iki. Bakar apa sundukane? Mantul, guys. Ki wow, enak ndok setengah, ndok setengah. Ndok sama. Enggak, ndok nom. Hmm. Ini sebelahan. Tekan poncol, guys. Alhamdulillah, wis tekan poncol. Assalamualaikum. Selamat. Ternyata oke, guys, cuma nenggo nih nganu, nenggo nih gerbong ngarep sing akeh, ning mburi sepi. Kamu gak nel? Gak bayi. Dan balik cepu kono lo. Dan balik cepu. Aku pengen toilet sih. Manusia dia. Orang, wong aku manusia terbuat dari hati nganu kok. Salju kok emosi, Kak. Aku pengen toilet, say. Ini dulu, say. Nganu, ojek mobilnya Pak E. Neng ngarep. Dalam mesin itu mbak? Teng tanggi pak. Tunggu temperi gunting dia. Tanggi teng cepu, kulo tiang cepu lah. Tanggi nih kulo ngekos teng beriki, kuliah teng beriki lah. Kulo aja jalan-jalan yang pilih motore tapi diutus teng kosi. Kulo asli Patemon mbak. Oh Patemon. Gih, yeah. Rian manggilnya teng beriko. Patemon, beriko nes. Gih, nginggil Numpati. Sering, tapi numpak motor. Oh, buat saat ini benar enten gak? Tidak ada nomor kirim. Wah, ini cal. Ini babat kafe. Ini buat enten enten mbak, Bulus Talan nih. Jalan Bulus Talan 3B. Mau tahu nih, nomor 353 sekitar pulau telepon nih gak? Gang Piro. Gang 3B, nopo gang nopo. Nomornya nopo enten. Halo, assalamualaikum. Bulus Talam mi gang piro? Gang 3B, Pak. Anu mlebu sak kulone ada, Mbak. Nggih. Sak kulone ada. Niki medal ada napa pasar, Pak? Nggih. Kak, nggih, nyambake njaluk medal putih. Lah lewate ndi? Oh, lewat nah, pasar ya kulo tokke pasar. Lewat di pasar. Di Jalan Suryodono. Oh, lewat ada mawon, Pak. Oh, ada. Nggih. Yo, Sherlock kae, guys. Ya wis. Oh, Saidan kono, Pak. Yo. Jadi jalan apa? Tanjung, Tanjung. Akhirnya merasakan di kota Semarang lagi, guys. Setelah sekian lama. Setahun enak pun. Yo enak lah. Enak. Dengan beri buat setahun. Jarang buat beri kembali. Nggih. Temunya putih pak. Ini bahasa pak. Pasar. Pasar ni. Pas pasar. Pasar Tuan. Oh pasar Tuan pasar. Iya. Orang
usah nggawa mobil ae ning kene wis iso numpak mobil yo guys ya nek metu-metu. Ora rasional iki. Ora kesel. Balun. Iya. Ora kesel guys, nek nyopir dhewe kok kesel mesti guys. Numpak sepur ae ndeklek 5 wis nyaman sediluk tekan. Pak niki irit boten? Nggih, irit lah Mas. Duwe pengin gadah niki ngirit mobil gadget dengan kertas Kawasaki sing gede niki kok. Nggih, kali niki ngirit iki. Mas. Nggih. Tekan Lawang Sewu, guys. Oh, Lawang Sewu. Gak usah mlebu wis tahu. Vlognya ya bisa enak. Mau gangnya sempit kok. Pak, matur suwun nggih Pak nggih. Matur suwun Mas. Nggih, matur suwun. Niki balik mriku malih ngentosi. Nggih. Suwun Pak. Yuk guys. Ini nggone. Ki. Wes. Wes. Oh. Sing map mau. Iya, ki map rong. Yuk kita mencari alamat, guys. Sak yamene ya wes sak dini hari ki. Dini hari 6. Ada telepon. Ora nek maksudnya ki nek kanggo wong dino minggu ki yamene ki isa isu. Ngono lho. Wong ngene ya, waya wong isek wong turu-turu. Isek turu, isek tanek-taneke. Ngene iki jenenge olahraga ngene iki, mlaku santai ngene iki. Nek kok mau bukan gedebukan iki jenenge maraton, medhot no jantung. Ya ngono ya, kayak kok mau ya. Tapi mbah, ora asik, ndak asik ndak baleni neleh dhewe. Aku gak melok-melok. Kok orang sakno wong belas wong ki tenan kok. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Sik. Iki le. Tong, iki titike sing arep kono lho. 1 menit lagi. Hah? Gak usah. Kok sik ae ngono wis nek wis mepe menunjukkan tujuan Anda berada di sebelah kiri klage telepon. Salah. Eh. Oh, tetangga, ya Allah tetangga. Masuk. Tetangga. Gak apa-apa masuk. Assalamualaikum. Gak apa-apa masuk. Gak apa-apa. Kan kita sudah. Kosong nih di. Oh, munggah iki. Kan mbek sapa ning kamar? Aku dhewe. Tiba sampe tak grebek kowe. Ya Allah. Aku kan kancaku kan masak. Ndang kowe sih. Kan masak iki lagi kan. Keren aku Verene mbok masak. Apaan mbok tak masak apa? Ndi kosem cukup untuk sendiri. Yo enak at. Ya itulah anak kos. Guys, iki privacy ya iki ya coba shooting. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nih. Aduh, aku tak andani. Sopo sing gak emosi yo? Kenapa? Jam 5 luweh 5 iki sak ning omah. Padahal kertasnya 5.20. Heeh. Terus numpak Vespa, tek yo. Dititipno ning kancaku ning omah loji. Heeh. Omah loji ngarep iku lho, at omah loji sing pojokan. Heeh. Sing enak angkringane sebelah iki sing dienggo biasane parkir bis ki lho, at. Apa gak ning parkirin dhewe wae? Kan cuma semalam tok. Gak, kan ning kono kancaku ngono lho, tak titipno kono. Tekan kono ki yo jam 5:13. Isek 7 menit. Mlaku ning stasiun. Sopore wis na 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 na. Ki perlu kok tak gelar gerbong mburi dhewe. Iya. Pinter saiki. Gerbong mburi dhewe kan cedak. Mburi gerbong iso. Iso. Lah nek sing engko ki yo mburi dhewe. Gak tengah. Engko ben metune saka medone saka ben langsung ning ngarep keluar nang ngarepe pintu keluar. Ngapal dekne wis rute-rutene ya. Oke, wis sopore wis aku takok mbekan. Keretanya mana Pak? Kan gak kita ya, soalnya kan mana ya. Itu Mbak sudah mau jalan, gak debukan ke Mas Am, kilo guru-guru iki lho. Lah kenapa, Dek?
mepet tak kok iki leh kena opo padahal ya wis setengah limo. Lah iya setengah limo wis tak gugah aku jam 4 wis tangi wis sisa-sisa wis ning ngono. Nek ngerti ngono kan kudune tangine wis setengah limo ndang tangi ngono ya. Gek setengah limo tak gugah sik mulai ya sik larang santai lah apa-apa sik koyo wong linglung ngono iki lho. Heeh. Wayah tenan woi. Enggak gak kok gak dituso. Rasa rasa tidak merasa tidak. Yo guys, guys. Kan guys yo. Kok ki apa nang dhisik iki? Budiman. Oke. Tapi yang budiman. Tapi aku tidak punya apa-apa, guys. Nah, iya. Ya, tak kei apa-apa. Apa tuh? Rob ora. Apa mendek ning Indomaret ki lo kan gak ngarah mungkin lah aku njaluk mendek wong jam 5 luwes 10 yo. Nek ki budal setengah 5 ngono memang oke, okay, makane kuwi aku meh sangke mbuh sanguro tinggo panganan opo tak opo. Dadi ini yo untung ki dipengi aku nyanyi. Heeh. Sugane utuh. Tak gumule. Yo sange. Iya. Pemoga ini iki yo, wes yes. Aku cangkemku pahit ning gone dalan-dalan sepur mang. Tapi aku kursine mundur. Citokmu niki kayak rangkulan es bun-bun adem. P. Kok hawa ini kudu es mau sih ya? Kok? Aku sendiri kan ada seperti apa ya? Hmm. Kita kini mungkin... nyoteng seneni ya itu loh. Saya tidak menerima perkenalan dia karena tapi dari tipe menangi diri guys nih nih. Dia ini kan gelunjur ya sepok kamar, nanti gelunjur nih. Bikin duit konten shopping. Mau kira kayak ini dia mau aku sedih, sedih sendiri ya. Besok kiki kok? Aku ijit tangan saja. Ini kita ini tiba-tiba. Iya. Kalau ada sedikit dong ini lunjuk apa kena nganggur. Dua. Kita pengen dibun. Kita mau sarapan dulu guys. Kita nggak kuki yang budiman gak nih harga o. Mondare mau siji. Dan kita kan tujuannya meh ngaji, meh silaturahmi ning ngene Mbah Kaji. Dadi ne gak melok nek nek guys. Ngono, kok dadi gak ono panganan ae kok nek kene mule. Yo cah kok sih sing dibutuhkan iki makanan. Lah. Aku juga. Edi, salam kangen ya. Ning motor sing kuncinan. Di sebelah kono lah. Enak tugas-tugas. Gak apa-apa. Heeh. Oh, ini nginep ya. Kenapa ya? Kurang nginep. Dia? Kurang nginep. Enggak. Guys, ini di Blongsong mergo nganu. Cuacanya padha ning cepu iki yo, Nan. Nanus. Nanus. Nanus, guys. Dadi ki Blongsongan. Mas Joar, kamu baik-baik di rumah ya. Tak boleh nakal. Nanti makan tuh ya. Mamanya dihabiskan, nanti pitiknya mati kalau kamu makan enggak dihabiskan. Iya, Mama. Kerja bakti kamu. Iya, ha. Yuk guys ya, kita berangkat dulu. Dadah. Oke guys, ini kita sudah berada di soto ayam. Nah, soto ayam dan ayam goreng ki Pak Harto. Aku ngering Semarang ki. Iki wis cara mana cocok lho pemirsa aku nek ning kene. Lokasine ning lokasine ki enak ning Sampangan. Jalan Kelut Raya lho daerah Sampangan pokoke ngono. Alas Sampangan. Wes yuk. Wes lesu, guys. Aku biasanya yang mene gak tau lesu tapi kok iki lesu ya. Mergo nganu ya. Hawane piknik kan kudu mangan ae ya. Nyak. Cincik, guys. Loro-lorone nggo to ya, Mike. Ajak rene, ajak rene. Es teh satu mas, air mineral ya, ambil es batu. Es tehnya satu, es batu satu, air mineral.
Wow, guys, ini dia guys. Nek neng gini kiyo, aku seneng tuh soto neng gini. Lagi, antara apa? Sunduk aneh. Mantul guys. Ki, wow, enak endok setengah, endok setengah. Enggak, endok nom. Makasih. Pak Teh, ini lo ya, kita makan berdua. Ikine dikek kene, kamera ngarep. Ngono. Enak guys, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sulit banget gak makan di sini. Makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kudu? Lo kuai sing marai enak lo. Cipu ibu ni so. Cipu. Kuai. Iki nganu yo ya yo. Kerang yo. Iki kerang. Aku gak doyan kerang guys. Jadi aku nenek kene saat ini iki ayam ini iki. Iki apa iki? Ayam yo. Cipu ibu ya saran yang cipu. Gak iso sendokku wis tanggu kok. Ini guys. Mantul guys. Monggo sono sarapan. Oke guys, ini kita bernostalgia lagi di pas jaman-jaman pas waktu pacaran biyen. Iya, kan? Mangane ning kene. Makanya di sini. Wah. Mantul. Biasanya nih. Enak. Rame terus kini nih kini. Iya, ada dua versi. Yang satu biasa, yang itu jumbo. Iki sing apa? Gak roh. Iki biasa gitu. Enak sing jumbo. Mangkoknya ini kilo gitu. Oh, lagi dinner. Ini sopi. Sopi sepuk ya. Kecap. Bismillahirrahmanirrahim, monggo madian. Syukur tenan ya Allah. Sebelum kita ngaji. Wetenge di sisi. Wetenge di sisi. Nah. Foto Pak Soeharto iki jeneng termasuk legend di Semarang. Alhamdulillah. Guys, tak lanjut nolakon sih yo. Sepurane aku kilap gini-gini yo. Aku jadi pengen jupuk duduk iki. Iya enak, kulit. Ini loh ya. Mau kulit enggak ambil kulit enggak? Luar. Gaya nih, wala. Lalu aku pengen jupuk kuai, piye carane. Mawas di pok ini mau tiga iluru tak ni mangkok ini mau ya apa kalau kuyah mau luru kaya nduk bacem udah bacem kak pengen kerang ya ngomong kan gini lo ini nol ya lagi ada duduk ya kak duduk ya marahnya gini. Lagi sendok ibu tinggungan ini. Kerungnya bik seruput dan segar. Pengen ibu? Hmm? Kepen kerang. Mau kak iya. Ada lagi kerja kerang ini. Kerang bacem. Bismillah. Mas buat makan. Kayak dudungan apa enak ya? Makanya susu. Legi marai warak.
Terus lego rasane iso harapan yang gini. Nek mau ki pilihannya ada dua pemirsa. Aku pengen sarapan soto ambekan sop ayam. Tapi sop ayamnya rong buka, jadi kita makan soto. Tombo kolesterol. Bik kecap. Alhamdulillah ya Allah. Kibariki kita kan dari rumah gak bawa oleh-oleh ya pemirsa ya. Kita ini mau sowan silaturahmi di rumahnya Mbak Kaci. Mungkin sopo lah Mbak Lala di kolong Mbak Kaci. Ngono jelasno ya Mbak Kaci itu siapa ya? Guru ngasine Pak Teo guys. Nek kayak main cepu. Mbak tapi saiki pindah ning kene. Yo bapak yo orang tua yo guru. Yo piye lah. Jadi aku seperti ini itu tetap nomor siji Allah. Kan Allah nomor satu. Tetap nang sing nonton toh, jeneng wong ning urip yo. Anak go sharing, go bertukar pikiran gitu loh bisa. Jadi cara mono Pak Teo ki nek enek permasalahan, cara yo ora dukun lho yo. Ora dukun pemirsa, gak. Memang ngakei wajangan ini penak ngono ya yo. Iso ngademno ati ngono kuwi. Ya jadi cara mono ngolah apa ya? Ngolah rasa ngono ya yo. Kayak ngono, ngolah ati ngono kuwi pemirsa. Bukan kanuragan, bukan. Nah, yo memang piye yo? Yo kita curhati nyaman ngono lho. Maksudnya ki yo tetep kabeh ning Gusti Allah yo curhati awake dhewe yo. Cuma nek ngene iki kan yo manusiawi, jenenge manusiawi biasa ya yo pengen silaturahmi ambekan cara bapake Pak Teo kok ngono kuwi. Dadi wis kaya bapake, wis kaya wong tuane kok ngono kuwi biasa. Kaya mbae, kaya gurune kok ngono kuwi. Dan beliau ini dulu rumahnya di Cepu, tapi saiki pindah di Semarang. Dadi ki wis mesisan sisan dolan ning Semarang, mampir ngono. Ceritane ngono, guys. Oke, guys. Wes iki bayar terus kita langsung berangkat yo cari oleh-oleh sik ya yang mbuh ditumbas nopo. Iki delok kae awake dhewe wis tekan, guys, ning ngene Mbak Kaji. Walah, view-ne apik dan ini kita masuk di judulnya Menggang Durian. Kampung Durian. Iya, Kampung Durian, guys. Jadi sepanjang jalan rono mang bakul durian wet durian tok, guys. Ki aku lagi ngekakno HP iki. Mic mun dia ya? Kalau udah ngarep kae Pak Iyo lagi kita lagi ngan. Lagi des. Kayak nganu wet ya. Wow. Lho guys, api Masya Allah. Ki kayak kono sih. Hambune semrebul, guys. Masya Allah. Lah yo kayak gunung apa cara mono? Oh iya. Oh, kayak Gunung Ungaran. Boleh, guys. Masya Allah. Dalane winuk view-ne. Iki jalan pas awake dhewe tekan. Tak pusatkan lagi. Terus tumpang iki. Enggak, lurus sisaan. Daerah Boja, guys. Angger dalan-dalan ki wet duren, kalau delok durene sampai ceblok-ceblok, Masya Allah. Sampai nganu teng klewer durene ra diundhoi, guys. Mbah hewan delok kae. Yo. Kasih kita kan ya kok 4 menit lagi. Hah? 4 menit. Berking kok nganan. Aduh, tapi sirah aku ngeluh, muduk-muduk aku. Awas. Walah, curam, guys. Jalannya
gawane enake ya. Mbak Kaji santuk nggon ngene iki piye lah kae? Nah yo. Ketemu guys, alhamdulillah. Assalamualaikum. Dari rumah. Hele. Cewek, cowok? Cewek. Cantik. Salim. Salim. Pinternya Masya Allah. Ya Salim. Halo cantik. Mbak aku gelem Salim ki, guyu ki. Guys, keceblokan iki nen. Kedek mau keceblokan terus. Ngerok saka wet. Ambune. Pokone ambune. Bet let wae guys. Jenenge duren apa iki? Duren Ratu. Duren Ratu guys. Hah? Berarti Rean ini kene wis moh-moh duren ya. Neng cepu duren regane ngeri ya. Neng ning kene sampe mutah-mutah ya. 1000 dapat 3. Neng di? Di sini. Di sini. Gede-gede ngene iki? Ya Desember ini puncaknya biasanya. Setelah Desember hujan-hujan itu. Pasarnya mungkin agak ampang. Kita ke YouTube lo ya. Masuk YouTube. Iya toh. Iya kok. Adik siapa mau? Dia mau nih jalan serbal. Lagi dibatin biasanya. Gak gini. Apa ini? Kampung durian wah iki ya. Lagi dia ngenangan kok wis tekan iki. Kampung durian. Nyo ya. Nomor 1 yo. Aku mau buta aku seneng kok. Tenan. Iya seneng ambune. Nah, ini Mbak Kaji, guys, yang saya ceritakan. Ini sebulan, Mas. Kosok. Ini sebelahan. Tapi piye nek iki Mbak Ji kok ana ning ijek ngene Mbak Ji kok wes jelas dan perkara. Jelas bunyi nasi cilik wae ya golek yo. Lah gak ana rahasia iki. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Marane Pak Sepuri gak oleh nggowo ngene iki yo. Tapi kan orang ana sing ditaleni ya kene. Layak padha ditaleni ning dhuwur ben gak ciblok yo ya yo.
Wis sego piye? Tiga bis, takkan bis sego gitu. Ya Allah, enak lagi. Fresh. Iya. Ini semua ada yang ngeluak gitu. Ya, ini. Aku ini penyebab gitu. Tapi orang kata ngayo. Iya, aku juga. Makan. Menang gue, Bun. Iki mau aku dilewat mana neng gune nganu mas, neng gune musik house, neng gune di Bimam. Ya hari kita itu musim liburan sih Bimam jadi nganu. Ayo, nganu apa? Kalau nonton, kalau gak gue mau. Salah pecah nu. Siapa purun siapa? Siapa purun siapa? Ayo. Itu paling dikecilnya kan, tapi nasi. Iya, iya. Hei, bisa. Wih, dan satu pun. Oh, iya. Wih, tidak tahu. Tidak tahu ya. Wih, diwaraki. Tidak tidur. Tidak tahu lagi gue. Rasanya malah bu gue sih. Teksturnya anu guys, padet, orang belinya tapi rugi ngono loh. Pengen dia. Ada. Bismillah. Tahun gak ngerasa no durian sing langit teblok kawet ngadek kan yang Bu Imam kawet teblok lu langsung ngang buka yuk mungkin nak ini apa ya mungkin nak guys ya itu ya jajah ini bunyi yang gue limau padet tapi bapak pak iya, jadi nyusul tambah kan ekspresi oh ya iya enak nanti kembali ini enak gue ha? Senang ini? Iki? Enggak, gelap ini iki. Marek-marek rasanya, ini paling mantap ini aku ini gelap gini ini legini kayak gini loh marek-marek mantap loh enggak ini enak mbak marek-marek marek-marek ya sopo sopo jadi saya karena kamu kopi ini iya mbak gitu mbak? Iya ini mau maksudnya mbak? Terus? Iya dari ini guys kok om kok terus dia dicemplung jadi kok ditambahinnya gak apa-apa juga mau lihat mbak ditambahinnya kan terus mungkin di pendet ngotan iya mbak ini kita lah loh oh terus jumpa oh kita nanti pura ya eksperimen anyar iki. Jane anget kok beno yo kowe rasane ben tambah anget. Kowe kok iso ben usah. Dene wedi dene. Wedi kaya iso nyetir. Ora apa-apa. Ya. Tuyan ora. Mau mana? Ada ono wis gede. Ini teh tenanan, teh yo, yo. Ini masih. Pakai kelana, tenanan. Nek cempedak gitu, nanti cempedak. Semarang. Masak. Jadi biasanya bisa mengungsi untuk pabrik yang tidak lagi beroperasi bisa menjadi budaya Jawa Timur. Ini mungkin, tapi sok-sok mereka menolong. Jadi, bisa kita
1000 ngali anak. Mas Bu, gimana? Oh, gimana nih? Tunggu lah. Kamu tahu? Makanannya ya. Ini siapa? Apa ketemu bapak dan ibu? Ibu berkali kebetulan. Kasih nyanyi ya, Mbak? Segalanya pokoknya sini gini. Udah oke ya, kan? Oke, guys. Ini awal dulu meh delok kebun Mbah Kaji, guys. Ini harus bar mendem durian nih, San. Tak pirang-pirang. Beri. Iya. Marah. Jus. Durian langsung fresh from the wet. Dadah ya. Dadah. Assalamualaikum.